Saya Putus Partikel, asal dari Desa Selumbung, Manggis, Karangasem. Saya tertarik dengan sastra Bali modern dari tahun 2012. Awalnya saya suka membaca koran karena tuan rumah saya, tempat saya kos dulu, berlangganan koran beli pos. Terus dari sana saya belajar nulis sedikit demi sedikit. Awalnya sih saya kirim ke media, tidak pernah dimuat. Tapi akhirnya di bulan Agustus, pertengahan Agustus 2013, baru karya saya dimuat untuk pertama kalinya di lembar Bali Orti, Bali Pos. Dalam menulis biasanya saya menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia, tapi kecenderungannya sih saya menggunakan bahasa Bali. Untuk di media, karya saya sudah pernah dimuat di, untuk yang berbahasa Bali ya, di Bali Orti, Bali Pos, Media Suari, Pos Bali, terus ada majalah Satwo dan majalah Canang Sari, terus majalah Ekspresi juga. Sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia, ada di Bali Pos juga, Pos Bali juga pernah, terus Media Indonesia, Suara Merdeka, dan terakhir di Kompas. Untuk cerpen yang pertama kali terbit yaitu berjudul Suryane Redup Perikalo Seneh Kau. Ceritanya tentang seorang pejuang zaman dahulu pas pejuang kemerdekaan dengan nasibnya yang berbeda antara dulu dan sekarang. Dulu dia jadi pejuang membela kemerdekaan atau untuk meraih kemerdekaan, sekarang dia berjuang untuk perutnya sendiri. Buku, saya sedang menerbitkan dua buku, yang satu kumpulan cerpen dan satu kumpulan puisi, keduanya berbahasa Bali. Untuk kumpulan cerpen, judulnya Yen Benjang Tiang Gadus Presiden, sedangkan untuk puisi, judulnya Lakut. Dia terbit tahun 2014 dan 2015. Untuk penulis yang saya kagumi, ya pasti ada. Untuk penulis sastra Bali modern yang saya kagumi ada Nyoman Mandu, Madi Sanggro, Madi Suwarso juga, Dante Sante, dan Dekar Hokusumo. Penulis Indonesia ya lumayan banyak sih. Yang pertama saya kagum dengan tulisannya Sino Gumiraji Dharma. Terus saya suka dengan Ais Laksana, Eka Kurniawan juga, dan Haryanto Sutama salah satunya juga. Kalau penulis luar, saya sukanya penulis Jepang Haruki Murakami, terus Marquez sama Edgar Allan Poe. Untuk penulis sastra Bali modern, angkatan saya sih banyak. Angkatan saya, kalau yang untuk seangkatan ya yang tertua ya Madi Sugianto, terus ada Putri Aryawan, Alip Judiarto, Madi Suar, Rako Pramoputra, terus ada Charmi Citrawati, ada Gita Purnama, terus ada Komal Arjano juga. Untuk yang SMA juga ada banyak, pokoknya banyak lah. Dari perkembangan di media, ya saya optimis apalagi dengan kemunculan penulis-penulis muda berbakat saat ini. Hadiah sastra Rancag itu hadiah untuk sastra yang berbahasa daerah. Pemberinya itu Yayasan Kebudayaan Rancag namanya dari Bandung, pimpinan sastrawan Najib Rosidi. Terus untuk yang diberikan Rancag itu ada sastra Sunda awalnya, terus sastra Bali, sastra Batak, Lampung, terus ada sastra Banjar untuk saat ini. Ya kalau jujur ya jelas sangat senang, tapi agak sedikit malu sih.
Malu lah, karena ini kan sastra paling modern. Terus Rancage itu penghargaan dari mana? Rancage itu penghargaan dari Bandung, yayasan dari Bandung, yayasan Rancage. Terus di Bali, perhatian pemerintah terhadap sastra Bali modern atau yayasan atau perorangan lah di Bali, gimana? Ya jelas saya malu karena itulah. Mestinya di Bali ada penghargaan yang seperti itu, bahkan lebih karena di Bali tempat lahirnya SBM, bukan. Harusnya orang Bali lah yang menghargai, bukan orang luar. Namanya jurnal sastra Bali modern, Suara Saking Bali. Itu jurnal elektronik. Terus ada juga blognya, sama namanya Suara Saking Bali. Awalnya sih untuk ikut-ikutan, ikut meramaikan sastra Bali modern, biar lebih maju lah. Beatnya tuh mulai awal November 2016, itu dibantu ya teman-teman penulis sastra Bali modern. Terus sampai sekarang sudah sampai 5 edisi. Ini ada tergantung kiriman dari teman-teman. Kalau misalkan cerpen banyak, cerpen proporsinya lebih banyak. Terus kalau puisi banyak, ya proporsinya puisi. Terus ada juga prosa liris, terus ada profil pengarang sastra Bali modern. Terus kadang-kadang juga ada berita yang berbahasa Bali tentang sastra Bali modern juga. Terus ada isi. Untuk membuat jurnal walaupun gak dibayar ya saya sih gak kenapa, karena itu itulah isi waktu luang dan untuk saya belajar, belajar dan belajar. Sebagai penulis yang kecenderungannya menulis dengan bahasa Bali, melihat kenyataan sekarang ya memang pembaca kurang, tapi sebenarnya sih perasaan saya sedih gitu, karena karya saya jarang ada yang membaca, dan karya teman-teman yang lain, penulis SBM yang lain juga jarang ada yang membaca. Tapi ini masalah perjuangan nih. Harapan saya pembacanya ya lebih banyak daripada hari ini, dan dari tahun ke tahun penulisnya juga meningkat. Terus untuk pemerintah dan orang Bali khususnya, semoga perhatiannya lebih, diberikan perhatian lebih ya untuk sastra Bali modern.